Wah, wah, wah. Wah, benar kayak kebakaran, kebakaran. Aduh, Gusti, tolong. Halo guys, balik lagi channel gue Ryu here, I'm here. Nah, kali ini gue mau nerusin game Pamali Dinasti Pocong. Nah guys, kali ini gue dikasih saran guys sama subscriber gue. Bang, kita cobain nanti lampu-lampunya nyalain semua dan obor-obornya nyalain semua dan terus tidur katanya. Nah itu gue nggak tahu terjadi apa guys. Katanya dia ngomong sih kebakaran guys. Emang ada kebakaran ya di Pamali ya? Oh iya sih ada ya. Pamali pertama juga ada kebakaran sih guys yang kompor itu ya. Tapi kita coba aja lah ya. Apakah benar atau enggak ya kita coba aja. Listriknya katanya nyalain semuanya dan ya apa ya? Nyalain listrik, nyalain kompor. Kompor, gak ada kompor. Nyalain listrik, nyalain obor. Dan lampu-lampunya semua nyalain aja pokoknya. Oke, kita coba aja ya guys ya. Tapi sebelumnya kalian like dulu sebelum nonton guys. Terus kalau yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Soalnya subscribe itu gratis. Dan kalian tidak kecewa dengan channel Ryu here ini. Karena setiap hari upload guys minimal 1, maksimal 2. Dan maksimal sekali 3 guys. Jadi gue kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan banget gue bisa 3 video guys. Jadi kalian tidak akan ketinggalan konten-konten di video gue ya. Oke oke gitu aja ya guys ya. Kita langsung aja mainkan Pamali DLC Pocong. Oke guys, sebelum gue melakukan yang kebakaran itu, gue bakal ini ngejalanin dulu yang ending keempat guys. Yang ending keempat tuh gue di sini catatannya gue belum guys ternyata ya. Jadi apa ya yang ini guys, yang harus kubur dengan asal, terus kita bersih-bersih dulu, terus kita langsung kabur guys. Nah itu gue belum ya, waktu itu kan kita tidur ya guys ya, bukan kabur. Oke, kita cobain aja ya guys ya. Ini gue kubur dengan asal. Nah guys, sebelum gue ngelakuin yang kebakaran itu yang ada yang ngasih tahu ya, apakah itu benar atau enggak, gue juga nggak tahu, kebakaran katanya guys. Tapi gue sebelumnya mau ngejalanin dulu yang ini guys. Gue ada yang kelewat guys, ternyata di buku gue ada yang kelewat yang gue belum ngerjain guys. Yaitu kubur dengan asal, terus kita bersih-bersih, gali dan siram, terus kita langsung kabur guys. Jadi nggak usah lama-lama ya, oke kita coba aja. Ambil, jadi kita nggak usah patroli guys, kita nggak usah bawa patroli ini ya, tapi bawa aja lah. Kita bawa, nah kita terus sama ini. Nanti gue tenang aja guys, nanti gue bakal skip-skip aja lah ya. Nah ini gue bawa pembersihnya dulu. Oke, ini bawa jangan ya, bawa aja lah. Oke, terus kita ambil scope dan kita langsung ambil penyiram ya. Oke, ini gue skip aja ya guys ya. Kasihan kalian nanti terlalu kelamaan. Jadi gue skip aja nanti pas gue mau kaburnya ya guys ya. Pas gue mau kaburnya gue kasih tahu aja ke kalian ya. Oke, oke, oke. Bisa istirahat sekarang. Nah guys, gue udah beres semuanya ya. Jadi kita di sini kita langsung kabur aja guys. Gak usah patroli malam ya. Apakah berhasil guys? Gue juga gak tahu. Kita keluar dari sini. Malamnya atau sekarang ya? Gue nggak tahu guys, apakah benar atau enggak ya? Oh, ending baru guys ternyata. Kayaknya benar ya. Capek juga ya jadi penjaga kuburan teh. Capek juga ya jadi penjaga kuburan teh. Benar nggak ya? Oh benar guys, gue dapet nih. Ini pasti nomor 4 nih. Calon penjaga kuburan teladan. Meski ini pertama kalinya Cecep menguburkan satu mayat, ia melakukan hal yang benar di prosesnya. Hal tersebut membuat ia menjadi tampak bertanggung jawab. Jika saja ia tidak pergi dan tetap tinggal untuk membereskan sisa pekerjaan yang lain, hanya saja mau bagaimana lagi ia memutuskan untuk berhenti, padahal sudah mengerjakan separuh beban kerja dengan baik. Oh, jadi si Cecep itu keluar kerja guys, padahal udah mau tinggal beres ya, tinggal satu kali lagi ya, yang ronda ya. Oke? Kita langsung aja lanjut yang katanya kebakaran ya guys ya. Kita nggak tahu, kita coba nyala-nyalakin. Tapi kita coba kubur dengan asal aja lah ya, biar cepet ya. Oke, kita langsung aja skip ya.
Oke guys, kita udah coba ya, udah tadi udah kubur dengan asal, kita bawa dulu ini. Nggak usah lah bawa ini. Katanya harus dinyalain semua yang ada elektronik dan apa ya tadi tuh? Elektronik, obor dan rokok katanya ya. Kita coba aja ya. Ini bisa dinyalain? Nggak bisa ini radio. Kok bisa nyala ya? Gue baru tau loh. Oke, kita nyalain aja. Terus kompor bisa nyala? Gak bisa. Minyak tanah? Minyak tanah bisa gak? Udah hampir habis. Oh, gak bisa. TV, TV. Ya, nyalain. Cobain. Oh, gak bisa guys. Berarti cuma... Oh, ini kipas anginnya. Kalau gak salah bisa nyala loh. Nah. Kita nyalain listrik semuanya. Kita keluar ya guys ya. Katanya nyalain obor semuanya. Kita coba aja. Ini sikring gimana? Semoga we gak mati lampu. Pasti jadi gelap banget. Oh ini gak bisa ya. Oke. Yang pertama kita nyalain dulu obor di sini. Gue takut ada yang kelewat sih. Di sini ada lampu gak sih? Itu kabelnya ke situ. Oh ini kabelnya guys. Oke, sudah nyala. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat. Kita coba ke daerah masjid dulu ya guys ya. Apakah benar? Bentar, kita lihat-lihat dulu. Ada obor. Harus kerja dulu. Ada. Oh ini sini nih. Sini lampu, nyalain. Oh ini kita masuk dulu ke sini aja ya guys ya. Nah, kita ambil dulu sini. Kita buka. Oke. Sini tuh kalau nggak salah ada lampu, nyalain lagi, terus kita ambil duit jangan ya, jangan lah ya, terus kita ambil aja kunci dan kunci ini ya, kunci gudang, oke? Okay. Kalau nggak salah di gudang juga ada lampu guys di sini ya, oke? Okay. Lampu mana? Nah, nyalakan. Oh ini, kita coba. Halo, halo. Testing, testing, setes langsung. Tit. Nyala guys. Ini bisa nyalain nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah ya, udah cukup. Coba cek dulu, cek, 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 cek di sini. Nyalain. Ntar guys, takut ada yang kelewat ya. Obor di sini ada nggak sih? Oh ini lampu nih. Ini lampu. Tapi gue ngerasa aneh ya, masa sih? Eh, kok mati lagi? Waduh. Masa sih jadi kebakaran kalau nyalain lampu banyak? Dan obor, kita coba aja ya. Obor, nyalain. Kita kesini dulu ya guys ya, biar nggak pusing lah. Sini tuh, oh ini obor. Jangan sampai ketinggalannya. Kita coba semuanya. Ada. Kerja dulu lah. Iya, kerja dulu lah. Kita kerja dulu kebakaran lah. Terus oh ini nih rokok nih guys, kita coba ngerokok ya. Katanya ini triggernya, kita coba ya. Kalian jangan ditiru ya guys ya, ini cuman propaganda doang guys, punya saya ini. Oke, nah di sini ada lampu, obor. Oke sudah, daerah sini kita daerah WC guys. Daerah kuburan tadi belum belum dinyalain semua sih obornya guys. Oh, ini apa ini? Oh ini ada obor kah di sini? Gue coba nyalain aja ya guys ya lampunya ya. Kok gak nyala? Loh kok gak nyala? Loh kok gak nyala guys? Tadi kok gak nyala ya? Ini ada obor kah? Gak ada. Itu ada kuburan di situ yang baru itu gue curiga guys. Nggak tahu lah. Pokoknya ini curiga aja. Soalnya ini dibatas cuma di situ aja dan ke situ nggak tahu apa guys. Nanti kita coba-coba eksperimen lagi ya. Nah di sini obor. Nyalain. Terus di sini ada lampu kah? Ini lampu ya. Tapi nyalainnya gimana? Oh
ini nih, nyalain dulu nih. Oke. Terus gak ada sikring di sini ya lampu ya? Oh, udah nyala itu. Oke, sudah beres di sini, kita langsung ke daerah yang tengah ya, guys ya. Apakah benar? Itu kok mati lagi ya? Usil banget ya hantunya ya guys ya. Oh iya. Oh iya. Ternyata ya, harus saya urus. Oh iya, cep. Kaget cep. Oke, kita di sini kalau salah ada obor. Nah, sip. Terus di mana lagi ya? Ini di sini. Oke. Udah ya kayaknya ya. Sudah beres guys. Oh ini satu lagi. Ya, satu lagi ya. Coba kita cek dulu di sini guys, atau ada obor lagi di sini. Soalnya gua gak ngafalin obor-obor guys, jadi nggak tahu ya. Oke, sudah kayaknya. Sudah guys, sudah beres ya. Kita coba ya. SMS aja siapa sih? Jangan ditunda-tunda ya, Cep. Kerjaan takutnya gelap banget kalau kerjanya malam. Oke. Okay. Udah semua, guys? Ini kok nggak nyala ya? Apa kita nunggu dulu nyala? Oh, ini. Oke, okay, sudah nyala. Tidak akan nyala-nyala ya kalau kita tidak nyalakan. Tutup aja. Tuh. Kita... udah nyala semua, kita tidur ya. Apakah benar guys kita dapat ending kebakaran? I don't know. Oh, kayaknya beda ya, kayaknya suasananya beda loh. Coba ya. Wah 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 wah, benar guys, kebakaran. Aduh gusti tolong. Oh benar. Wow, kita dapat under fire guys, kebakaran. Cep terbangun karena suara sirine. Wiu, gitu ya sirine ya. Dan teriakan orang-orang, tolong, tolong Gusti, tolong kebakaran, gitu ya. Suhu tiba-tiba terasa sangat panas, aneh. Biasanya Cecep malah merinding, kedinginan kalau bekerja sampai malam. Sudah sangat terlambat ketika Cecep sadar, kecerobohannya membuat sebuah bencana. Api terus saja melahap apapun yang ada di depannya. Dan sekarang kuburannya yang tenang itu sudah menjadi abu di atas tanah. Udah mati, dikubur, terus dibakar lagi guys. Kasih banget ya. Oke, kita dapat ending kebakaran. Kita lihat aja ya. Oke, mantap guys. Kita udah komplit banget ini ya. Tinggal 7, 8, terus 17. Lalu 1, 2, 2, 2, 9 guys. Apakah gua bisa ini 78? 78 kayaknya hampir-hampir sama kayak gini ya guys. Ngederet di sini ya. Tapi ya malasnya tuh apa ya, kita coba aja lah ya 78 ya. Sebenarnya gue udah nulis-nulis sih, nanti kita lanjut aja ke video berikutnya 7 dan 8, terus 17, 21, 22, 29. Oke gitu aja. Oke deh guys, sampai di sini aja videonya. Thank you banget yang udah ngasih tahu tentang kebakaran. Ternyata benar ya kebakaran. Tapi kalau nggak ngerokok kayaknya kita nggak ada triggernya ya. Jadi kita harus ngerokok dan kita harus nyalain semua lampunya. Oke gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, subscribe, dan komen ya guys ya. Apalagi sih yang gue belum. Misalkan kalau kalian tahu nomor 21, 22, kalian kasih tahu gue ya. Atau yang lainnya lah, bebas lah. Apapun kalian komen aja di bawah ya, bantuin gue ya. Oke, oke, bantu share dulu juga ya guys ya. Bantu share juga biar teman-teman kalian tahu lah tentang pamali ini. Gue udah tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lagi guys. Oke, bye-bye, see you next video. Bye-bye. Ada-ada aja ya kebakaran guys.